Ngomong-ngomong kan sekarang corona ya kan? Paling baik gini kak, kan batuk dikit, dikira corona, ya nggak? Pilek dikit, dikira corona juga. Tapi kalau kamu, coba senyum dikit. Tuh kan, sangat mempesona. Oh guys, ini kita udah sampai di depan Ropi ya. Silau banget. Nah, ini ada rotinya ya. Silau banget. Kita coba bismillah ya. Halo, halo Kak. Setunggu nona kasih cinta. Tapi nona masih dendia. Secinta lebih dari teman. Adanya rasa apa ya? Ada coklat, keju, vanilla, serikaya, coklat sama orange. Oh. Enggak ada rasa lain gitu. Tapi kok rasanya kayak biasa gitu ya? Gak ada rasa lain gitu. Soalnya aku sebenarnya tuh pengen satu rasa yang benar-benar aku pengen gitu. Rasa sayangku sama kamu. Ini kan aku mau beli roti. Ini aku sambil izin vlog gak apa-apa? Boleh. Soalnya mau dokumentasi gitu. Boleh. Gak apa-apa kan? Tapi sebelumnya boleh kenalan gak? Boleh. Namanya siapa? Rona. Oh. Kalau aku Rafli. Iya. Tapi gak tahu kenapa orang-orang tuh manggil aku Lucky gitu loh. Ya kan maksudnya lukisan indah buat kamu. Tunggu sampai kau putus nona, kau takkan tergantikan. Saat cintaku nona, cuma aku saja dalam sapu hati. Cuma aku saja. Kak Roy, aduh aku sampai gak mau beli ya, tapi aku ngobrol dulu gak apa-apa kan? Gak apa. Kak Rona udah lama kerja di sini? Udah 4 bulan. Oh 4 bulan? Oh, lumayan lama ya? Status gimana nih sekarang nih? Punya cowok ya? Udah? Aduh, berarti aku nggak ada, nggak ada apa ini. Tapi aku punya pantun buat kamu. Rumah joglo kan ada di Jogja, ya nggak? Kalau kamu jomblo, kabarin ya. Mau beli. Tapi betul kakaknya enak nggak kerja di sini? Enak sih. Enak ya. Kalau baru tahu umur berapa sih? Setunggu nona kasih cinta, tapi nona masih dendia. Secinta lebih dari teman, tapi nona bilang sabar dulu. Karena satrakan menyerah, saya simpan kau dalam hati nona, jaga kau terlarilah. Saat 20? Masih muda ya? Lumayan. Emang rencana mau nikah kapan? Nunggu lulus kuliah. Oh sekarang mau kuliah? Semester berapa? Semester 3. Oh kita sama ya? Kamu kuliah di mana? Oh UMP. Jadi kamu pengen cepat-cepat skripsi gitu ya? Banget. Banget ya. Terus aku tanya sama kamu nih. Kamu tahu nggak bedanya skripsi sama kamu? Nggak tahu. Kalau skripsi kan tugas terakhir, ya nggak? Kalau kamu cinta terakhir. Baik kak, tadi aku mau beli roti ya. Tadi apa rasanya? Oh kayaknya aku mesen coklat. Iya, 4. Aduh kak, kayaknya cantik banget sih.
Udah, biasa aja. Udah. Resepnya apa nih? Gak tahu. Ini ropinya ya. Enak gak ropinya kak? Enak sih, kamu cobain dulu. Cobain dulu ya. Tapi kakaknya kok aku pandang kayak bunga mawar gitu ya? Iya tuh aku. Enggak. Kayak kamu tau bunga mawar enggak? Tahu. Soalnya indah dan mempesona. Kalau disuka kau bilang jangan pura-pura bahagia. Oh, berhenti kasihan saat mau terpaksa. Sudah lebih baik kau hilang biar sakit jangan ulang. Tapi sesaku ini enggak apa-apa kan ngobrol gitu kan? Enggak apa-apa. Ini lokasi di mana sih ropinya? Di Banjarkembar. Oh, Banjarkembar. Jalan apa? Jalan Bunyamin. Bunyamin ya? Purwokerto ya? Jadi kalau teman-teman bisa mampir ke sini aja ya. Biasanya yang jaga siapa? Kamu sendiri atau ada teman? Jaga shift. Oh, jaga shift. Oh. Kamu shift ke berapa kebetulan? Siang. Sampai jam berapa emang? Sampai jam 9. Wih, gila. Lama juga ya. Tapi kamu tipikal strong gak sih? Iya sih gitu ya. Oh, mantap sih. BTW itu di kerudung kakak ada sesuatu gitu loh. Tadi kamu udah ngecek belum? Udah. Nih, aku ambilin ya. Nih. Nih. Aku sampai keringetin nih kak, soalnya grogi gitu. Gak apa-apa, jangan grogi. Jangan grogi ya, harus. Tapi alhamdulillah nih kakaknya ternyata orangnya baik gitu ya. Gak apa-apa kan kita berteman ya. Ya walaupun kakaknya gak jomblo tapi aduh angel tenan, gak apa-apa. Karena pacar itu belum tentu jodoh, tapi aku sebagai baru kenal doain yang terbaik buat kamu. Yang penting satu, kalau misalnya jomblo kabarin aja. Aduh angel angel. Jahat banget ya? Iya. Goblok! Ini udah rame banget ya sini ya. Corona tadi ya? Iya. Besok sih jam berapa? Aku besok siang juga. Siang juga? Oh. Ya aku nih fokus ke kakaknya nih. Serius benar-benar. Kakaknya itu kayaknya orangnya manis gitu ya? Biasa aja. Oh, kakaknya berarti orangnya humble. Suka merendah. Tapi bagus kak, jangan meninggi gitu. Iya. Emang kakaknya nggak takut gitu? Iya. Emang kan kakaknya sendirian. Iya. Emang kakaknya nggak takut? Nggak, rame. Rame ya? Kok rasanya kok yang takut gitu ya? Takut jatuh cinta sama kamu? Emang sebelumnya kerja di mana? Dulu pernah di geprek. Oh, geprek. Geprek itu ayam. Ayam. Tapi kamu pengalaman udah banyak ya? Enggak. Baru 2 kali kerja ini. Oh, enak gak kerja? Enak sih, daripada di rumah gak. Asik, jadi kamu tipikal orang pejuang. Sebenarnya sih aku pantau nih, kamu tuh gak cocok kerja di sini loh. Kalau misalnya aku nawarkan satu kerjaan, kerjasama, bawa rumah tangga bersama aku. Ada kau yang merasa nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan sadari keraguan, terada yang sanggup. Ini kakaknya ngomong-ngomong gak mau tahu tentang aku nih. Apa ya? Baru kenal ya gitu, bingung ya, maksudnya gak mau kenal gitu. Mau. Aku Rafli dari Teluk. Tahu Teluk nggak? Tahu. Mana coba? Selatan pokoknya. Iya. Selatan dari ini. Kamu tuh Andang kan? Tahu. Iya. Terus kamu tadi kemarin di mana? Di Tambak Sogra. Tambak Sogra. Oh. Dekat dari sini ya? Dekat. 10 menit. Tadi pas aku beli, nah ini udah siap saji gitu. Aku kira masih di oven gitu loh. Enggak, tadi siap saji. Tapi higienis enggak nih? Higienis lah. Oh, enak ya? Enak.
Kakaknya udah pernah ICP? Udah sering. Udah sering malah bosen? Ya, bosen. Jadi kalau roti, kamu udah bosen banget ya? Aduh, Angel. Ngomong-ngomong kan sekarang corona ya kan? Paling bahaya gini kak, kan batuk dikit, dikira corona, ya nggak? Pilek dikit, dikira corona juga. Tapi kalau kamu, coba senyum dikit. Tuh kan, sangat mempesona. Tapi ini serius kakaknya lu. Nih, aku zoom nih. Cantik tuh. Iya, di zoom. Enggak, ya, ini kan masihnya bagus. Nah, aku dalam arti terima kasih gitu. Udah boleh kenalan sama kamu ya kan. Kenapa kakaknya kayak grogi gitu? Apa? Dalam arti kok enggak gerak gitu, satu gerakan doang. Maksud enggak? Kakaknya kok diem aja. Berarti kakaknya tipe orang yang pendiam gitu ya? Heeh. Oh, berarti sama dong. Oh, iya. Iya, aku juga pendiam. Ya, diem-diem suka sama kamu. Ya, aku terima kasih deh. Total berapa nih bayar? Totalnya berapa? Jadi 40 ya? Ntar aku bayar dulu. Dan, pegangin Den. 40 ya? Ini coklat semua kan? Campur sih. Campur? Oke, gak apa-apa. Sebelum aku pamit nih, aku boleh nggak bisikin sesuatu sama kamu? Kan bisikinnya kan kalau dari sini kan berisik gitu. Ya. Kamu boleh deket? Boleh deket? Boleh. Jadi, senian. Mau nggak kalau aku halalin?